Nabi Yasa, Nabi Yasa kadento, Nabi sedeti tukang potos pekus e dalam umat seorang nabi. Beliau dikasih tenang Palestin ban kadento, jelas itu sudah Bani Israel. Dikasih sekat dito bahasa negara. Terakhir kadento akan dan Nabi Daud alaihissalam. Alaihissalam Nabi ni kalas tarik. Nabi Daud alaihissalam kadento termasuk nak potong Nabi Yakub alaihissalam. Beliau kadento tetih raja sekaligus nabi, tetih raja sekaligus nabi. Karena beliau ini termasuk tentara seikut berperang abang Banjalut ketika perang Bantolut Bani Israel. Ini lembut berdua raja zalim yang Bantolut. Akhirnya orang-orang Bani Israel minta ke Angkui Ibri Kerem, Kerem pemimpin Angkui dan kula perang. Kerem Jalut sebagai pemimpin. Kemudian Nabi Daud termasuk dengan Eka Dintoh. Maka Nabi Daud Eka Dintoh kemudian senekuk dak ke pemerintahan setelah Jalut. Ketika itu Nabi Ibrahim kak dento andik kemuljaan, andik kekeramatan ben etoroni, beliau kak dento etoroni namanya mana kitab Zabur. Mana Nabi beliau mau sedak ke kitab Zabur kak itu genteng luar biasa. Makanya Rasulullah mana Nabi beda sahabat kak dento mau Quran cek genteng ngah bacaan dan ikat itu bagi uti tamizma mizmaron min mazamiri Ali Daud. Sekeluarga Nabi Daud ini kadang-kadang mau sudah ke kitab Zabur. Ketika mau sudah ke kitab Zabur Kak Dintok, beliau sampai andi petong polo nada naremah. Fakana idza sama'ahul alil yusfa. Mun orang sakit ngeding dak kebacaan Nabi beliau ini sampai baras. Mana Nabi beliau mau nang engak tengah anah ra'ara, maka kali itu jin, manusia, hewan, manok kapi ini kada tengiding akidak ke pemaus nah dak ke kitab Daud, dak ke kitab Nabi Daud. Mbak dah mengucap aki bahwa torona Nabi Daud ni kan jangka India ni kan senang dah kemaca ke tempah. Sampai benda mengucap aki. Kak Dintok kalau memanjirkan tak bisa ngalak karena tak ada dalam Al-Quran. Seahli samawat Kak Dintok Yahudi Nasrani. Kocak aki agama. Selain dengan itu lah tak usah norok makin menteri agama mengucap aki. Nabi saya racan saya cendak kocak Nabi. Tak ada ni ada keterangan. Tak ning norok. Ini kan bih terlebih pun. Beliau mana Nabi mau tasbih Kak Dintoh nok manok pada ngorok aki tasbih kia hewan-hewan ku nong kajuan ni kan mau tasbih kia cepot. Di antara nak keistimewaan Nabi Daud Kak Dintoh rantai sitoron dari langit semak-semak dek ke Palestin ni kan setara bacari bering dalam kata apa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mon beda orang andik permusuhan tinggal entar mon orang Kak Dintoh lecek maka Kak Dintoh tak dapat nikit dek ka rantai ni kamu tak lecek ni ke depan. Situ saat akhirnya beda orang ahilah akarena. Beda orang netep permata dak orang. Pas pandai pentah, aduh kalau kita netep di koma repa beli permata. Akhir mayu mungkin lah kalau ungkuan mu temu entar ke rantai. Akhir entar ke rantai. Permata nak sabak nang ekon congtong kata etale etale rumah mana apa pesekan atau ngeten orang. Mari sekak dia tu. Okay setia mungkin lah kalau dapat ungkuan. Akhir marah teku aki tang tongkat gelung kok zano neku tong getah pas langsung neku ya apa ya wahai rantai mungkin lakan lebih sengkok pembeli ongku ya Allah mungkin lakan lapar mata ni kami kuda lek pembeli kau orang apa dapat aki kerantai teku dah apa cek pembeli beri tong getah ni kau cai hilah kau cai hilah. Maka akhirnya orang ngoca aki aduh kena setia lah dinak rantai lah tak mantir saya lecek ben saya tak lecek lah padar je tak temu. Akhirnya rantai ni kaya cabut. Di antara mukjizat dari Nabi Daud Kak Dintoh wa alanna li Daud al hadid lahul hadid. Yani tekuk bisa lemes. Saya kau caki tak usah sembika Kak Mat Syafi'i. Langsung lemes. Bisa agak baik baju perang. Baju perang pertama itu Nabi Daud alaihissalam. Mari Kak Dintoh beliau Kak Dintoh biasa pada potosan-potosan kayak itu beliau si Amotos karena beliau adalah seorang raja. Ken situ saat pada orang andi embe Kak Dintoh ngakan dekah zara dak ke taman na orang lain akhir mamatul dak ke Nabi Daud potos bin Nabi Daud mundai embe je lah kalak dia kalak dak ke sadik zara dia dan bunuh Nabi Sulaiman putaran Nabi Daud abu tak cu tak bener sampean ba ni kedak ni kasaus ba embe yang sero sambi kepi sero kalak manfaat ta sero anu berlai semacam masusu negala selama setahun lagi pan oleh setahun lagi embe babalih sampai zara kali tu tombu pole akhirnya tekuk pendapatan Nabi Sulaiman. Jika Allah singgung dalam Al-Quran tapi tahun ini tak tahu tak sebut di antara nasihat ibadah yang kisah Kak Dintoh ngalak dari Al-Quran kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Kak Dintoh bersitung orang bini Kak Dintoh atau Kak
anak ang nikah acelen lebat nang ada ara-ara lamba pas anak ang situng kak dito eka kan bi serigala karena eka kan bi serigala situng sembuk kak dito tapak saya si saking terona dek ke anak ang kancana nikah eka lah ada tang anak jadi tunjuk tang anak akhirnya entar dak ke Nabi Daud apa patu nikah anak kuda situ anak kuda nikah anak kuda situ anak kuda pada takdik bisa Nabi Daud akhirnya amotos akit ni kaki sana Nabi Daud pada Nabi Sulaiman dan pada Nabi Daud dak remah jadi ya ada lo bisa lo tahu tak temu saya anu akhirnya sarung Nabi Sulaiman pas epatos akit dan nikah kaya dan nikah anak ang nikah paro dua sek sek betul ti dua terus pan masih situ iya situ ngah bagi situ masih bagi situ saya tepak ambu ngoja enjak engkau tak teroh anak ang betul ti dua torot lah kalak jadi kasih tu ngah itu latang dia. Maka pas foto senang, bagi tidak kesenangis, bagi senangis, karena ada orang tua, ada ke anak, kita tak kira teka nggak tela anak, ini kan perang tadi dua, cuman, Allah taala alam. Kan itu pas istikhlafu li Sulaiman, cerita lagi bahwa kemudian pemerintahan Nabi Daud ni kata roh i'tikaf nang Palestin, terus saya nang Palestin, i'tikaf nang Palestin, pas Nabi Sulaiman ki perpang umur 13 tahun, lai pakon tadi kente, tadi kente. Akhirnya tak ada terima kapi. Oke, okay. Engkau tak tertiakan tidak Nabi Sulaiman, tidak ke tangan anak Sulaiman. Sekapi nabi nulis nang ekertas kapi. Siapa lagi saya tulis nang cekak benda nang edalem Roma Aria, maka jeriah saya bakal tertitangkan. Saya tulis kapi, aku bayar tulis kapi, aku kaju, saya sabak kapi. Sekapi nak kak dintoh, ekakan, ekakan, apa ekakan, apa yoper, la'allahu yoper. Ekanceng kapi, ki kak dintoh ekakan. Kapi rosak ke kapi kecuali kakuna Nabi Sulaiman saya tak rosak. Karena nikah kesepakatan bersama maka Nabi Sulaiman sudah diganti umur 13 tahun. Dan Nabi Daud kali itu pas mangkat yang itikaf masjid tung berenang masjid.